So guys, gue lagi di Bali temen-temen ya. Makanya kalau kalian lihat gue jarang upload, jadi sorry banget. Kemarin gue sempat upload sih 2 kali sehari ya. Nah sekarang gue lagi di Bali dan ini villanya. Ini sebenarnya villa yang kedua. Jadi sekarang tuh tanggal 12. Jadi gue ke Bali tuh dari tanggal 7 ya sampai tanggal 15. Nah sekarang tanggal 12. Jadi kemarin gue nggak sempat ngevlog. Nah jadi gue sempetin ngevlog dah hari ini ya. Aduh ini jerawat nih babi. Di Bali sampai tanggal 15. Dan ini villa keduanya. Jadi gue sempat sewa villa juga. Yang pertama tuh di daerah Kuta. Ini di daerah Ubud teman-teman. Ini viewsnya, sawah viewsnya. Itu ada mamah gue guys. Nah itu mamahku. Jadi di Balinya tuh aku sama orang tuaku. Dan aku ajak Afra kemarin ya. Jadi kita berempat guys. Oke kita room tour villa. Guys ya. Nih ini tampak depannya. Tuh. Ini cozy banget sih cuy. Parah. Gak bohong gue. Nah ini depannya tuh ada tong sampah ya kan, dan ini lobby masuknya temen-temen tuh. Ini ada sendalnya Alfa di sini. Nah jadi sebelah sana tuh kamar mama sama Afra di sana. Terus sebelahnya aku sama ayahku tuh. Nah terus kalau ke kiri tuh ada dapur ya, dia udah sekalian tempat makan gitu tuh. Terus di sini ada meja, ada sofa, terus belakangnya ada kolam. Ini ada TV guys. Gila ini nyaman banget sih villanya tuh, tempat makannya. Ini piringnya lucu cuy, keren ya. Ini gue BTW gue beli gelang kemarin di Penida. Bukan di Penida ya, di Dreamland tuh. Nah di sini kolamnya. Gila ini bagus banget nih, estetik ya guys ya. Ini ada sofa buat nyantai gitu di sini. Bisa sambil-sambilan tuh. Nah, jadi hari ini kita bakal main ATV ya di... Gimana ya? Lupa gue. Di Jambe Asri kalau nggak salah ya guys ya. So guys, gila abis berenang. Tuh ayahku lagi berenang. Dan ini lagi nunggu Afra ya, lagi mandi sama mamaku. Jadi kita bakal ke tempat ATV-nya itu pas. Udah siap semua, oke. Okay? Nih, kita coba masuk ke kamarnya ya guys ya. Nah, ini kamar gue sama ayah gue tuh. Nih, ini lumayan luas sih ya. Pas buat berdua, aduh anjing, sakit kaki gue. Tuh, kamarnya. Dan ini ada laptop ya guys ya. Ini kalau gue mau ngedit nih. Tuh. Gue bawa laptop dari Bandung. Terus ini lemarinya. Ini gue bawa baju dikit sih ya. Jadi lemarinya tuh nggak terpakai gitu temen-temen ya. Ada gelas di sana. Habis naruh apa itu di situ, plot twistnya temen-temen ya. Gitu. Nih. Tampak sebelah sininya, dan ini ada kamar mandinya. Tuh. Kamar mandinya sih lumayan luas ya. Udah, kamar mandinya. Dan ada gua. Oke, kita bakal lanjut nanti. Oke. Guys, sambil nunggu Afra ya. Jadi kemarin itu selama 7 hari kita udah ke berbagai tempat. Salah satunya ke Nusa Penida. Nah, gue nggak ngevlog di sana karena panas banget. Jadi gue nggak kuat. Jadi gue kirimin foto-fotonya aja ya. Siapa tuh kalian pengen lihat kan? Nih, ini foto-fotonya. Terus selain ke Nusa Penida, kita ke Tanah Lot juga. Terus kemana lagi ya? Banyak banget pokoknya. Ke Dreamland, terus ke Melasti, Pandawa, terus ke GWK juga. Gila itu keren banget sih, GWK, gokil. Pokoknya banyak deh tempat yang udah kita kunjungi ya. Nah jadi gue sempet ngevlognya itu pas sekarang aja main ATV. Ini bakal seru juga sih karena gue suka offroad-offroad gitu ya. Jadi selain di GTA, gue tuh suka offroad-offroad tuh di real life temen-temen ya. Jadi dream car gue juga salah satunya pengen beli mobil offroad. Jadi biar bisa offroad-offroad gitu. Thumbnail. So guys, ini Afra udah siap. Sekarang kita mau ngapain? Mau naik ATV. Mau naik ATV, mau offroad. Iya, kotor-kotoran. Tapi tracknya bagus nggak menurut kamu? Kalau udah lihat di videonya bagus. Emang ya. Kamu lihat di mana emang? Di rekomendasi TikTok. Lihat di TikTok. So guys, sekarang kita mau berangkat. Nanti kamu yang bawa mobil ya? Enggak. Ya kan aku ini. Oke. Ayo. Kamu yang pegang. Kamu yang. Ayo guys. Kamu tadi mandi? Enggak. Mandinya nanti lah abis dari sana. Oh iya. Anjir, vlogger. Apa sekarang jadi vlogger?
gila banyak banget ini ATV. Kita dapat yang depan situ tuh. Gila, ini bakal seru banget sih. Gila lumpur. Tapi enak gak sih sepi kayak gini? Lumpurnya. Lumpur. Iya. Gila, lewat jembatan, guys. Anjay, lewat gorong-gorong. Gila, cuy, ini apaan, cuy? Gila. Remnya. Udah lem banget, gila. Kayak di hutan Amazon, gak sih? Parah, gokil. Gila. Seru gak? Kayak petualang gak sih? Iya. Bikin apa di sini ada kayunya? Dalam mungkin. Oh, sempit itunya. Gila, Eng. Oh my god. Curam banget. Nah, kita harus pakai dua rem kalau sini. Pakai apa? Pakai dua rem ya. Depan belakang. Jadi ngeri-ngeri, sedep gila. Curam banget, Eng. Serem banget, serem banget. Pegel tanganku ngeremnya. Gila, keren banget. Kayak di Avatar, anjir. Iya, ngeliat yang, Yang. Wow. Gila. Lewat air terjun kita. Lihat, guys, sepatunya. Ada airnya tuh. Tuh, guys, kita lagi di air terjun. Gila, tinggi banget. Tuh. Belakangnya. Sini ya. Coba ke bawah. Seru nggak? Seru banget. Ini paling seru ya FPV kita. Iya. Ya udah ya, off-road ya guys ya. Kameranya. Ya udah enggak apa-apa dikit. Masak, Pak. Mesinnya berasap, Bang. Coba ini bawahnya. Ih, sungai ini bawahnya. Keren gila. Iya, ini bagus banget sih. Parah nggak sih, Wi? Iya. Tuh, kanan ngeliat deh. Kita di jembatan gitu ya? Iya. Kayak di Tomb Raider gitu. Keren. Di sungai lagi. Oh, ada lagi depannya. Gak naik kuda. Anjir, gila.
mundur dulu. Oke, okay, let's go. Gas. Apakah bisa? Bisa. Gila, curam banget. Ini ke aspal lagi. Oh, udah harusnya. Lewat terowongan liat kayak tempel gitu. Gila kayak di Tomb Raider. Nggak masuk kan ditipu? Nggak masuk sih. Oh apa itu mutar dulu kali ya? Oh iya masuk dong. Oh iya lewat belakang. Lampunya ternyata panjang banget. Lihat belakang takut. Aku nggak mau lihat belakang takut. Lihat belakang bi. Nggak mau. Coba sekali. Oh udah, gila keren banget. Sumpah udah. Keren. Tapi aku mau lihat belakang. Ternyata panjang juga. Iya panjang banget. Kamu kalau ditinggalin di situ mau nggak? Nggak mau lah. Kocak. Yeah, seru. Ya panjang banget guys tracknya. Kamu rating berapa 1 dari 10? 9. Iya yeah. Sama 9. Di antara kita naik ATV yang lain ini paling bagus. Iya, yeah. Berarti kita naik ATV itu udah pernah di Bali, di Bogor, di Bandung. Nah, kita survei lagi nyari yang lain. Tapi ini kita dapat makan, jadi kayak udah include makan gitu. Jadi worth it sih. Worth it nggak?